makan pakai tangan untuk mengedit itu. Gimana menu masakan di warteg Capasun? Masakan di rumah. Eh, masakan di rumah itu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang suruh assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lagi di Tegal ya Kang. Sembari noketi cari-cari keperluan buat Grias nanti siang. Kita lapor Kang. Betul Nok, dan kenapa kita berhenti di daerah seputar Gor. Gor sebelah utaranya atau di Patung Kartini sebelah selatannya. Betul. Kita penasaran Nok, lihat tayangan YouTube beberapa bulan yang lalu. Mm-hmm. Ada warung Tegal yang di review sama YouTuber terkenal dari Jakarta Nok. Mm-hmm. Nama warungnya tuh Warung Tegal Japasun. Singkatannya apa Kang? Katanya sih masakan Jawa, Padang, dan Sunda. Oh, jadi kita penasaran karena lapar. Yuk kita makan di warteg aja. Iya, iya. Yuk, ini warungnya. Kita langsung ke TKP. Seperti apa? Apakah makanannya tuh Jawa, Padang, Sunda? Yuk. Jadi ini di Jalan Melati, Kota Tegal, Dev. Yudep, yuk. Masuk, Dev. Apa nak mau nih, Rok? Banyak banget tuh. Berarti sini berapa lauk? Banyak banget ya, Bu ya? Iya. Pun. Full. Terus napa mana? Pun, Bu. Sambelnya mau tanya? Sambel sedikit, Bu. Pun, Pak. Pun. Oh, iya. Kok saya itu pakai cumi, no? Melati. Melati, ada gesek. Nah, ini ada apa, no? Godong bodim, mie. Depi apa demi ini, Dep? Sama. Mau pesan ini masakannya tuh yang Sundanya mana, Nok? Ini, ya. Yang ini, yang Jawanya mana? Jawanya mie. Kita makan yuk. Nok punya saya tuh banyak banget, Nok. Jadi tadi menunya di dalam itu banyak banget ya, Nok. Bingung mau ambil yang mana tuh, Nok. Itu. Oke, sama ya, sama. Sama apa kata upi? Cuma kan? Ya, kita tangan dong. Oh gitu. Kan lu kan visual. Ya udah. Tuh, ih, dap. Satu, belum 7 hari deh. Kita belum 7 hari. Depan makan pakai tangan untuk nanya gitu. Gimana Nok? Menu masakan di warteg Capasun? Masakan di rumah. Eh, masakan di rumah itu ya. Waduh, Nok itu bisa kayak gitu. Unjung-unjung. Gimana Nok? Masakannya gak enak Nok? Kalau Dewi sama sih Dewi sama Dewi? Sama, cuma bedanya gak pakai tauge. Jadi makan di warteg gak pakai sendok. Sedap ya Dewi ya? Jadi menunya itu Nok, tiga apa? Masakan Jawa, Padang, dan Sunda. Kok nggak ada dikasih sambel-sambel sih? Kan nanti sambil makan boleh Nok? Iya. Tuh ada cuminya Nok. Nok aroma sambel hijau nih yang lagi dimasak kayaknya Nok ya? Kayak aroma sambal hijau tuh, kalau masak sambal hijau. Kita terlalu pagi berarti. Ini kunya apa? Sarapan pagi?
berikutnya sarapan pagi. Ini bukanya pagi-pagi udah buka loh, no. Jam 6-an udah buka, no. Menunya kok blet. Sama lagi. Apa? Pudingnya. Puding. Singkong, Kang. Itu kombinasi ya, Kang? Itu sama yang kelihatan nasinya, Kang. Dekat dengan goreng. Iya, depan. Ya tuh. Aja itu Andri. Ini pelan hatinya, kesukaan yang Andri kalau makan itu pasti pelan hati. Mbak Devi nggak ada suara naik, Kang? Enggak. Udah teri. Kita kan katanya mau ngerias nanti jam 2:30. Isi dulu perutnya ya, Kang. Barang dia sempat makan. Jadi makan pagi nyambung makan siang. Enak sih masakannya. Mantap. Itu habis kan hadir segitu? Habis segitu. Makan sampai malam nih. Masa iya? Enak apanya, Dev? Cuminya di sambal hijau. Dev, yang enak apanya? Sedang. Ya. Ini kentang ada. Kang Andri sambil makan sambil nothing. Jadi memang apa ya? Memang enak dong, kebanyakan kata apa ya, Kang? Total menunya, Kang. Belum, Kang Andri kan menunya banyak banget ya. Nah, kalau kayak gini, warteg jam segini udah matang semua, masaknya berarti pagi-pagi, no? Jam berapa, no? Jam 2 ya? Nok, ketika kan diem-diem dulu pernah jadi pelayan warteg ya, Nok ya? Mantan. Gimana, Nok? Kalau makanan kayak gini dimasaknya biasanya jam berapa? Jam 3 pagi. Wah, ibu udah habis duluan tuh. Enak, Dip, ya? Masih lagi, Dip? Nok, Debbie habis, Nok. Bersih, Debbie. Mantap, Dip. Enak. Wow. Nok Devi juara 1. Kang Andi juara 2. Juara 3. Aman ngomong, mungkin Nok itu sekarang kedoyan makan gitu. Ada mulai gitu. Kerupuk. Mantap. Habis semuanya. Kita mampir di warung Tegal yang benar-benar berada di Tegal. Enak. Udah, Nok, bersih, Nok. Mantap.
Nok, jadi memang benar Nok, rasanya mewakili masakan Jawa, Padang dan Sunda. Yuk, kita pamit. Ya. Yuk, kita bayar-bayar. Dep, itu di sana ada mie jujukan yang pernah kita makan ya, Dep ya? Mie itu, mie jujukan loh, yang pernah kita makan loh, Nek ya? Ya, bener ya? Makan segitu banyaknya, Nek? Iya, murah meriah.